Free Fire versus Mobile Legend lagi. Kalau di Free Fire kan ketika kita membawa mobil dan ketemu musuh, kita tabrak, musuhnya kelempar ya kan. Gak mungkin nabrak manusia yang kelempar mobilnya. Tapi itu terjadi di Mobile Legend ketika kalian menggunakan karakter Johnson yang bisa berubah menjadi kendaraan. Ketika Johnson itu menabrak musuh, malah mobil yang kepental, goblok. Dua, Mobile Legend katanya mau kolaborasi sama Attack on Titan. Telat banget bro, FF udah dari 2021 lalu. Masa Colossal Titan ukurannya nanti kalah sama Balmon gitu. Tapi gak apa-apa, FF juga lagi kolaborasi Skibidi di toilet. Waduh, ini animasi paling gua suka. Skibidi buat bocil, wah siapa bilang? Gua nonton loh, sudah sarjana nontonnya Skibidi. Apa itu Attack on Titan? Yang ketiga, tapi cocok sih ya ML collab sama Attack on Titan yang ada karakter Fanny yang niru-niru manuver gearnya Attack on Titan. Tapi kaku amat ya, cuma satu arah doang. Ke atas dong, coba tes. Nggak bisa ya. Di FF ada namanya Grapple Hawk yang bisa terbang kemana-mana. Nggak cuma ke depan, tapi bisa ke atas, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Lebih dinamis, bisa kemana-mana. Nggak kayak Fanny, kaku.